Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mudah-mudahan kita semua selalu mendapatkan rahmat, perlindungan dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Kali ini Kang Agus berada di Dusun Sumberayu, Desa Lengkong Lor, Kecamatan Ngluyu, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur seperti itu. Dan di belakang Kang Agus ini yaitu makamnya Mbak Eyang Sinari. Nanti untuk lebih jelasnya kita akan tanya-tanya kepada juru kunci bagaimana asal usul atau sejarah-sejarah yang ada di makamnya Mbah Eyang Sinari ini tersebut seperti itu. Assalamualaikum Mbah. Assalamualaikum. Oke. Dengan Mbah Sinten? Sami. Dengan Mbah Sami. Jenengan beliau ini sudah di juru kunci yang ada di sini apa sudah lama Mbah? Sudah berapa tahun ini? 5 tahun. 5 tahun Mbah ya? 5 tahun. 5 tahun yang merawat makamnya Mbah Sinari ini tersebut. Ya, berarti ya. Kalau 5 tahun bangunan ini sudah dibangun apa belum Mbah? Sudah. Sudah ya Mbah ya? Sudah, sebelum saya menjadi juru kunci sudah dibangun. Sudah dibangun? Tapi yang itu belum. Yang depan itu belum Mbah ya? Untuk jadi juru kunci tersebut itu apa turun-temurun atau dari keluarga Mbahnya atau gimana Mbah? Tidak. Tidak? Yang jadi, dulu ya, tapi sekarang tidak. Sekarang tidak, jadi ya. Pilihan warga Mbah ya? Iya, pilihan kepala desa. Kepala desa, ya. Pilihan kepala desa. Dengan RT RW. Seperti itu Mbah ya? Iya, iya. Untuk asal-usul sejarah Mbah, siapa Mbah tadi? Yang Sinari. Yang Sinari? Saya tidak tahu. Tidak tahu Mbah? Tidak tahu. Ya, selama ada juru kunci, ada pun pertanyaan dari manapun ya, tidak ada yang tahu. Ya, tahu-taunya ya, yang Sinari Gunung Jalu Kakung Putri begitu aja. Seperti itu Mbah ya. Jadi tahunya Mbahnya di sini untuk asal usul sejarah awal itu Mbahnya kurang tahu ya Mbah. Kurang tahu. Untuk siapa nama lengkapnya beliau ini Mbah? Yang Sinari Gunung Jalu Kakung Putri Sekuangan. Yang Sinari Gunung Jalu Kakung Putri Sekuangan. Sepuanem, seperti itu. Untuk makam beliau ini kok ada 3 makam Mbak ya? Ya. Yang ada di luar ini itu siapa Mbak itu? Suaminya namanya Seleh. Oh, istrinya itu wanita Mbak ya? Yang ya, ada di luar itu ya, selernya Mbak ya? Selernya Mbak Yang Kakung ya. Sinari itu Mbak ya? Kalau yang di dalam itu? Ya, kalau namanya suami yang dulu apa namanya? Enggak iya. Tahu yang istrinya yang dulu yang nomor satu apa namanya. Oh iya, yang tadi itu istrinya yang pertama kali yang ada di dalam iya. Yang di luar itu yang, selirnya iya, jadi istrinya 2 Mbak ya. Iya. Iya. Jadi kira-kira kalau menurut Mbahnya makam ini itu zaman apa Mbah? Zaman Belanda belum atau zaman tahu. Kerajaan? Sebelum Belanda sudah ada. Oh, sebelum ya, Belanda ini sudah ada. Ada. Jadi karena apa? Ya. Saya bunyikan itu karena Belanda itu akan menyerang di Lengkong Lor itu jalannya tidak tahu. Petang kali. Petang sekali ya, Mbak. Tidak bisa jalan di Sumberayu. Akhirnya kembali di Gampeng. Akhirnya ngebom di Gampeng. Suaminya Mbah Salimo itu yang dibuang di bawahnya lumbung. Di bawahnya lumbung. Iya. Jadi seperti makamnya ini dulunya. Katanya ya Mbah. Kepada kesimpulan seperti ini, makamnya Mbah Sinari ini tersebut dahulunya itu sebelum Belanda tempat ini itu sudah ada teman-teman. Ya, sudah. Kata beliau itu seperti itu. Dan beliau itu kemungkinan cikal bakal awal yang ada di Sumberayu Mbah ya. Sumberayu atau desa Lengkong Lor Mbak ya. Tapi ya, aslinya ya Sumber. Yang aslinya Sumberayu. Cengkal bakal akal bakal yang bakal ini yang Sinari ini. Berarti cikal bakal pertama Mbak ya. Ya gitu. Seperti ya. Itu ya. Untuk asal usul yang lebih jelas kita kurang tahu termasuk Mbah ini karena juru kuncinya itu yang pertama kali sampai akhir ini tiba-tiba ya nggak kurang tahu karena tahu. Ini kan diangkat jadi juru kunci oleh RT setempat, RW setempat, oleh perangkat desa atau kepala desa ya, Pak? Kepala desa seperti itu teman-teman. Dan
Kalau menurut Kang Agus, memang tempat Mbah Sinari ini, beliau itu masih ada zaman kerajaan, memang seperti itu, dan beliau juga mungkin kemungkinan beliau ini dulunya itu juga apa itu penyebar agama seperti itu, karena Mbah Gedung Luyu tersebut itu masih ada trah atau silsilah dari Kanjeng Sunan dari 9 wali itu. Tapi Kang Agus nggak berani untuk mengucapkan wali siapa seperti itu. Seperti itulah teman-teman, asal usul atau sejarah-sejarah singkat, meskipun kita kuak sejarah belum belum tentu belum tahu banyak ini, paling tidak kita sudah tahu kalau tempat sini itu di Uri-Uri dan yang Cikal Bakali desa atau dusun Sumber Ayu, Mbak ya, seperti itu. Untuk yang tadi itu kan ada itu Mbak, sendang ya. Niku iya, sendang itu apa ada silsilanya dengan Mbah Sinari ini, Mbah? Ya, kemungkinan anu, kalau orang itu dari manapun kan harus cuci situ. Kalau orang akan datang ke sini, tempatnya ke sini harus bersih dulu. Kata beliau syaratnya kalau kita mau ke tempatnya Mbah Sinari ini, teman-teman, harus, kita harus ibarat itu cuci tangan, nah, cuci kaki, wudhu atau gimana biar karena tempat Mbah Sinari ini suci, kata beliau seperti itu, Mbah ya. Dan di sini itu tidak boleh untuk dibuat neko-neko. Kalau ada orang neko-neko di tempat sini, ada kejadian apa, Mbah? Iya, kejadian sesuai kalih perbuatan. Sesuai dengan perbuatannya, Mbah ya. Oh, seperti itu. Oh, ada yang ingin disampaikan lagi, Mbah? Apa sudah cukup ada yang disampaikan lagi? Sudah, hanya itu saja. Seperti itulah teman-teman, apa asal usul atau sejarah-sejarah singkat, meskipun tidak bisa untuk menyebutkan kemungkinan banyak ini mau menyebutkan asal usul, mungkin banyak ini nggak mau atau gimana ya, Mbah? Ya, nggak tahu seperti itu. Kalau tahu ya harus sebarkan aja ya, seperti itu. Tapi syaratnya kesini harus cuci tangan dulu, wudhu dulu yang ada di sendang, karena di bawah tadi teman-teman itu ada sendang kecil. Di situ itu nggak pernah surut, Mbak ya. Katanya di tempat di situ untuk dimintai airnya untuk apa, Mbak? Minum. Untuk minum ya. Selama minum ada, untuk apa? Untuk hanya minum apa? Kesarasan. Oh, dibuat untuk penyembuhan. Ya, kalau sakit apapun, ambil apa itu air di situ dengan memberikan uang ya, Mbak. Ya, tadi uang. Kan ada uang, Mbak. Ya. Itu terus dibuat penyembuhan seperti itu. Banyak yang orang cari. Ya banyak orang yang cari itu, Mbak ya. Tapi ya sembuh, Mbak ya. Ya, insya Allah. Insya Allah. Tapi kebanyakan? Kebanyakan ya. Banyak yang parah. Banyak yang sembuh, Mbak ya. Oh, seperti itu. Ya teman-teman seperti itulah apa yang dikatakan oleh banyak. Dan nanti insya Allah Kang Agus akan lukiskan seperti apa sosok gaib penjaga yang ada di tempatnya Mbah Eyang Sinari yang ada di dusun Sumberayu, desa Lengkong Lor, kecamatan Wuyu, Kabupaten Nganjuk Jaya Timur, seperti itu. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kang Agus akhir sampai di sini dulu. Terus ikuti kami, jejak spiritual kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.